Assalamualaikum. Hari ini saya nak share satu resipi mudah untuk sarapan. Konsep dia CCBT. Campak-campak blend telai. Okey. Bahan-bahan dia lah segelas susu segar low fat. Lebih kurang dalam 200 ml. Termasukkan dalam blender. Saya gunakan 3 biji kurma. 3 biji kurma ni sebagai serat yang sangat bagus untuk kita tahan lapar. 3 biji kurma. Dan saya gunakan oat sebagai serat juga untuk karbo untuk sarapan saya, lebih kurang dalam 3 sudu besar. Dan juga saya gunakan pisang untuk serat dan juga sebab dia tinggi potasium, bagus untuk badan kita. Okey, satu biji pisang ni, tengok bergantung pada saiz lah. Kalau saiz pisang tu kecil, maybe dua biji pisang. So masukkan je. Okey, seterusnya sangat mudah. Kita letak je semua ni dan kita mulakan proses memasak. Okey, dah siap sarapan kita, tak sampai 1 minit pun. So tak ada alasan untuk buat sarapan sihat. Okey, saya selalu ni sangat suka kalau saya masukkan chia seed sebagai salah satu saya punya bahan untuk sarapan saya. Senang aja. Chia seed ni saya biasa saya akan ambil dalam satu tudung ni lebih kurang dalam 5 to 10 gram lah lebih kurang. Saya taburkan je. And then, bermulalah sarapan siap saya. Dah siap. Tak susah dengan juga yang sangat-sangat simple. Anak-anak pun akan suka. So, selamat bersarapan. Untuk more tips, boleh pergi ke blog saya, mrtengkuasmadi.com. Assalamualaikum.